Kalau yang jijik, jangan lihat ini. Aku mulai belajar budidaya maggot. Jadi, dari sampah-sampah sisa makanan itu menghasilkan maggot, ya. Tereng. Jadi, makanan yang lama kita kumpulin itu nanti mengundang lalat maggot, namanya tentara hitam. Nah, dia menghasilkan telur. Ini telurnya kayak gini. Nah, terus nanti telurnya itu akan mencium bau makanan, dia akan keluar. Nah, jadi ini tuh udah gede-gede. Nah, ini aku tes gunain Jimmy pupuk hantu juga. Pupuk hantu itu adalah hormon pertumbuhan, jadi dicampur dengan makanan supaya fermentasinya lebih bagus. Nah, akhirnya aku menghasilkan maggot yang gede-gede. Tuh. Ini sisa-sisa buah, sisa-sisa sayuran. Ini banyak banget. Oke, nanti kita lihat kalau dia udah kering jadi seri semi pulpa, dia keluar. Kalau udah kecoklatan, dia akan keluar ke pinggir-pinggir gitu. Dia sudah tidak perlu makanan lagi. Dia akan siap jadi lalat, lalat tentara hitam. Kita lihat ya, ini malam. Nanti besok ini udah pasti hilang nih. Udah jadi ulat kecil, dia akan cari makanan di sekitar.